Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat BP Batam Kembali lagi bersama saya Rahma Utari Dalam program Ngobras Ngobrol bareng Humas Talk show yang membahas seputar Batam Yang dikemas dengan obrolan santai Baik sahabat BP Batam pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Seputar kesehatan mata Dan layanannya di rumah sakit Badan pengusahaan Batam Sahabat BB Batam telah hadir bersama kita pada pagi hari ini narasumber yang sangat cantik. Sudah hadir dokter spesialis mata rumah sakit badan perusahaan Batam, dokter Sri Rezeki Handayani. Selamat pagi Bu Dokter. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah dok hari ini kan bersempena dengan hari penglihatan sedunia di ya. dok. Saya mau kasih tahu dulu untuk semua sahabat BB Batam yang sedang menonton bahwa hari penglihatan sedunia ini diperingati setiap tahun ya. pada hari Kamis, Minggu kedua, di bulan Oktober. Benar ya, ya Dok? Ya betul, betul. Ya, nah, Dok, membahas mengenai kesehatan mata, kira-kira apa saja sih, Dok, penyakit mata yang umumnya diderita oleh masyarakat? E, penyakit yang paling banyak menyebabkan kebutaan itu adalah e, katarak. Kemudian, yang kedua, glaukoma. Baik dok, nah kalau boleh tahu kira-kira gejala apa dok yang awalnya diderita oleh baik yang menderita katarak maupun glaukoma? Katarak dan glaukoma itu merupakan dua penyakit yang berbeda. Jadi katarak dulu yang paling banyak, gejalanya ini sangat mudah. Jadi penglihatan kita seperti berasap, kemudian penglihatannya buram, sensitif terhadap cahaya, kemudian mudah silau, Kemudian sering berganti-ganti ukuran kacamata, ini salah satu gejala katarak. Berbeda dengan glaukoma, glaukoma ini biasanya kita panggil si pencuri penglihatan, Wah, kenapa karena sebenarnya yang menderita glaukoma ini tidak merasakan gejala sama sekali, oh, iya? sampai akhirnya mengalami kebutaan, baru dia sadar bahwa dia mengalami glaukoma. Jadi kalau misalnya glaukoma itu kayak silent killer gitu iya, ya, dok iya. ya. Waduh, berbahaya sekali. Kira-kira untuk mengetahui glaukoma ini sendiri, ini kan masih belum awam nih, dok glaukoma. Kalau katarak pasti teman-teman atau sahabat BB Batam sudah pada tahu ya, dok ya. Glaukoma ini sendiri, gimana caranya untuk bisa terdeteksi, dok? Uh, glaukoma ini karena dia tidak bergejala, jadi uh, kunci utama adalah deteksi dini. Deteksi dini. Iya, jadi kita memeriksakan uh, penglihatan kita ke dokter mata jadi yang pertama eh, yang paling berisiko terjadi glaukoma adalah yang pertama dia memiliki riwayat keluarga berarti bisa turunan betul jadi ada memang eh, genetik ya faktor genetik yang mempengaruhi terjadinya glaukoma kemudian eh, penderita yang mengalami hipertensi ataupun kencing manis atau diabetes mellitus ini resikonya lebih tinggi Kemudian misalnya pernah terjadi uh, trauma pada mata, misalnya terbentur, ini pun bisa menghada, uh, mengalami glaukoma. Banyak berarti ya dok ya yeah. uh, untuk ciri-cirinya, kemudian juga kira-kira gejala-gejalanya apa saja begitu yeah. ya dok ya. Nah tadi sudah disinggung mengenai, mengenai uh, penggunaan kacamata yang berganti-ganti. Kalau misalnya penggunaan kacamata yang terlalu lama sendiri ini dok, pasti teman-teman atau sahabat BB Batam ada yang menggunakan kacamata. Kira-kira benar nggak sih dok? pakai kacamata terlalu lama akan meningkatkan minus. Oke. Kacamata sendiri itu merupakan alat bantu penglihatan supaya kita bisa melihat lebih terang. Jadi eh, dengan kacamata sendiri ini tidak akan mengubah kondisi minus ataupun plus. Tidak mengubah. Tidak mengubah. Jadi penggunaan kacamata tidak akan menambah ataupun mengurangi minus itu sendiri. Bahkan kacamata ini merupakan alat bantu, sehingga orang-orang yang buram saat melihat jauh dengan menggunakan kacamata, dia bisa melihat lebih terang. Nah, itu dia, sahabat. PP Batam berarti itu hanya hoax, yeah, mitos. <laughs> hanya mitos, yeah. ya. Nah, kalau misalnya pakai kacamata sudah oke, bagi mereka yang menggunakan kontak lensa atau lensa kontak, itu aman, gak, dok? Sebenarnya, lensa kontak itu salah satu uh, pilihan untuk melihat lebih terang. Jadi ada indikasi tertentu kalau penglihatan buram, pilihan pertama biasanya kacamata. Tapi ada orang-orang -ada tertentu yang tidak bisa menggunakan kacamata, misalnya pilot atau pramugari, mungkin tidak bisa, tidak boleh pakai kacamata. Itu bisa menggunakan lensa kontak. Lensa kontak tapi atas indikasi. Yang utama di, perlu diperhatikan dalam penggunaan lensa kontak ini. Tidak boleh terbawa tidur, tidak lebih dari 8 jam, kemudian e, lebih rajin menggunakan tetes mata, dan e, jangan lupa dicuci setiap hari. Nah, itu dia. Menjaga sanitasi itu juga penting ya, sahabat BB Batam. Dok, kita kan sekarang udah era milenial nih, bukan era teknologi lagi. Pastinya banyak banget sahabat BB Batam yang menggunakan gadget atau telepon genggam. Kira-kira apa kebiasaan buruk yang harus dihindari dan dampak kedepannya kalau terus dipertahankan kebiasaan buruk itu untuk kesehatan mata apa? Iya. Gadget kita nggak bisa lepas dari gadget sekarang ya. Jadi eh, penggunaan gadget ini harus bijak. Jarak penglihatan gadget sebaiknya lebih dari 30 cm. Kalau melihat layar atau monitor, kita bisa menghitung dari diameter layar sendiri. Misalnya 20 inch, berarti 5 kali 20 inch kira-kira jarak penglihatannya segitu. Kemudian apabila melihat dengan jarak sangat dekat, ini akan mudah terjadi mata lelah. Betul, Mata lelah sehingga matanya gampang kering, penyakit-penyakit baru akan timbul. Kemudian tips untuk menggunakan gadget ataupun monitor ini dengan cara prinsip 20-20-20. Apa tuh, -20 Dok? 20-20-20. Jadi selama 20 menit screen time itu 20 detik melihat jauh. Melihat jauh itu kita samakan dengan 20 feet. Jadi ini yang harus kita pertahankan. Untuk mencegah di kemudian hari akan timbul penyakit-penyakit mata kering atau mata kelelahan mata. Nah itu dia sahabat Bebe Batam Harus diselang-seling Setelah melihat monitor Melihat yang jauh ya iya. Tapi jangan terlalu jauh Jadi yang bengkong ya, dok, ya? <laughs> Nah terakhir nih dok Kira-kira sebaiknya apa yang kita lakukan Untuk mencegah kesehatan mata Terutama tadi kita sudah mengangkat Mengenai katarak dan juga glukoma Untuk pencegahan yang pertama Tentunya screening tadi ya e, Pemeriksaan secara dini Apabila sudah mengalami gejala Misalnya katarak tadi sudah disebutkan itu sebaiknya diperiksakan dan kalau glaukoma jangan menunggu ada keluhan karena gejala karena glaukoma itu adalah silent thief jadi pencuri penglihatan diam-diam dia -diam mengambil penglihatan setiap dua tahun sekali kita memeriksakan e, penglihatan kita apakah kita berisiko glaukoma atau tidak namun apabila ada keluarga yang mengalami glaukoma, kemudian kita sendiri mengalami kencing manis atau hipertensi sebaiknya minimal setahun sekali ini pemeriksaan matanya. Pemeriksaan rutin minimal setahun, setahun sekali, sekali kalau ada riwayat kesehatan dari keluarga iya. ya dok ya, seperti hipertensi dan juga nah. kencing manis. Iya. Ya, nah dok terakhir dari terakhir layanan RSBP Batam ada nggak nih dok untuk penderita katarak dan juga glaukoma? Ada, alhamdulillah RSBP Batam sudah memiliki uh, Alat-alat yang berteknologi tinggi dari pemeriksaan polikliniknya, kami mempunyai alat untuk screening glaukoma. Jadi eh, dengan alat namanya tonometri. Jadi kalau ada pemeriksaan ditiup seperti angin itu untuk mengukur tekanan bola mata. Ini kita punya dengan eh, alat yang cukup canggih. Kemudian eh, kita juga memiliki pemeriksaan untuk saraf matanya. Kemudian untuk katarak sendiri, penanganannya kita sudah memiliki alat untuk e, pengukur lensa. Jadi kalau operasi katarak, kita menanam lensa buatan di dalamnya. Ini kita yang mempunyai, satu-satunya yang memiliki di Batam ya, yang memiliki alat namanya IOL e Master 700 ini paling baik untuk menentukan ketepatan dari ukuran lensa yang akan ditanam. Wah luar biasa, nah, sudah, canggih ya sudah canggih. Yang satu lagi, kita juga memiliki e, alat operasi vako emulsifikasi, ini adalah mesin berteknologi canggih yang mengeluarkan e, getaran ultrasound untuk menghancurkan katarak kemudian kita sedot lalu selesai. Irisannya hanya 3 mm. Ini pun kita miliki di Rumah Sakit BP Batam. Wow lengkap sekali sahabat BP Batam. Jadi bagi sahabat BP Batam yang memiliki keluhan atau mungkin keluarganya juga mengalami katarak atau glaukoma bisa langsung mendatangi Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam ya dok ya. Hmm. Baik sahabat BP Batam sudah kita bahas bersama hal-hal umum seputar kesehatan mata bersama Dokter Spesialis Mata Rumah Sakit BP Batam Dokter Sri Rezeki Handayani. Terima kasih Dokter Cantik sudah bersedia hadir dan tentunya juga terima kasih kepada sahabat BP Batam yang Terus menemani hingga akhir Saya Rama Utari pamit undur diri Terima kasih atas perhatian sahabat BB Batam semuanya Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe Like dan juga nyalakan lonceng notifikasi Channel Youtube BB Batam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa